Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Asmaul Husna. Kita buka surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ayat pertama dan ayat ketiga terulang dua kali kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Allahnya juga dua kali di Bismillah dengan Alhamdulillah. Jadi sama-sama terulang dua kali. Menunjukkan apa kata ulama? Inilah sifat Allah yang paling menonjol. Dengan nama Allah, Bismillah, dengan nama Allah yang Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman dan apa arti Ar-Rahim? Maka dalam terjemahan kita lihat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ketika ditanyakan apa beda pengasih dengan penyayang, maka bingung juga. Apa beda pengasih jo penyayang? Maka orang pun bingung. Karena apa? Karena tidak ada terjemahan yang pas untuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada ulama berpendapat bahwasanya Ar-Rahman ini dan Ar-Rahim itu berbeda. Ar-Rahman itu tidak punya kata dasar, masdar. Ar-Rahman itu tidak punya kata dasar. Yang mana kenapa? Karena orang Arab tidak kenal dulu dengan Ar-Rahman itu. Orang Arab tidak kenal dia. Siapa itu Ar-Rahman? Gitu. Mulai kita lihat surat Furqan ayat 60 halaman 365. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum isjudu lirrahman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, lirrahman. Sujudlah kepada Ar-Rahman. Maka qalu, mereka berkata, wa mar rahman, siapakah itu Ar-Rahman? Nah, itu kecil. Kata siapa? Kata orang Arab. Anas judu lima tak muruna. Apakah kami harus sujud kepada apa yang keperintahkan untuk sujud? Artinya orang Arab itu sendiri tidak kenal dia dengan Ar-Rahman. Tidak kenal. Kemudian begitu juga dalam perjanjian Hudaybiyah, salah satu bukti ya. Perjanjian Hudaybiyah antara umat Islam dengan orang Quraisy. Maka di situ Nabi perintahkan kepada juru tulis beliau, tulislah di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Amr waktu itu, salah satu utusan daripada Quraisy, berkata yang membuat perjanjian itu, apa itu? Kami tidak kenal tu. Tidak kenal dia dengan Rahman tu. Dengan nama Ar-Rahman. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman. Kami tidak kenal. Maka akhirnya ditulislah waktu itu dengan kata-kata Bismika Allahumma. Dengan namamu ya Allah. Nah, kalau Allah kenal orang keras. Tapi kalau Ar-Rahman tidak kenalnya. Ini salah satu pendapat pertama mengatakan bahwasanya
Ar-Rahman itu tidak memiliki akar kata, tidak memiliki masdar. Sehingga ini juga yang menjadi salah satu sebab, makanya tidak boleh memanggil nama seseorang itu dengan Allah dan Ar-Rahman, karena itu hanya khusus untuk Allah. Kemudian ada juga yang menamakan dirinya waktu itu, zaman itu, Ar-Rahman, karena dia mendengar Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Nabi palsu? Musailamah. Musailamah, dia memberi nama waktu itu Ar-Rahman, namanya Musailamah Ar-Rahman. Maka orang Arab pun tidak suka, orang kafir pun tidak suka, orang yang bukan Islam saja tidak suka dia dengan nama itu diapakan kepada Musailamah. Sehingga Allah hinakan sampai mati namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pendusta, Musailamah sang pendusta. Sehingga sampai sekarang tidak ada nama orang Arab, Rahman saja tidak ada. Tidak berani orang menyandingkan namanya dengan Rahman itu, kecuali si Musailamah Al-Kadzab. Dan itu tidak laki namanya dah, sampai matinya tidak Rahman namanya dah. Siapa? Al-Kadzab. Ditukarnya dorang. Kemudian Ar-Rahman ini juga, kalau dalam bahasa Arab timbangannya sama dengan Ar-Rahim. Ini pendapat yang kedua. Apa berasal dari kata yang sama, atau rahima, tapi tidak ada pakai alif, pakai ya, ada rahima, rahima. Artinya apa? Kasih sayang. Ar-Rahman itu apa? Kasih sayang. Ar-Rahim apa? Kasih sayang. Kedua-duanya artinya kasih sayang, tapi berbeda dari segi maknanya. Nah, ini pendapat yang kedua. Berbeda dari segi makna. Kata Ar-Rahman hurufnya berlebih. Ada istilah dalam bahasa Arab, penambahan dalam huruf itu menunjukkan yadullu ziyadatul makna. Penambahan pada huruf menunjukkan penambahan pada makna. Maka Ar-Rahman ini dalam timbangan bahasa Arabnya menjadi fa'lan. Kalau ada timbangan fa'lan, berarti menunjukkan kesempurnaan. Sempurna. Saking sempurnanya tidak ada kata jamak dari Ar-Rahman. Ada kata jamak dari Ar-Rahman. Lihat baca. Wah, kefacong tu. Kalau Ar-Rahim ada jamaknya, tapi Ar-Rahman tidak. Kenapa? Sesuai, Rahman itu bermakna kesempurnaan, kasih sayang yang begitu sempurna, kasih sayang Allah yang begitu sempurna, samparono kasih sayang Allah. Kalau Rahim itu ada jamaknya, sehingga rahim ini bisa diberikan nama untuk manusia. Saya nama si Rahim, boleh? Teman, tapi jangan Ar-Rahimun, karena itu menunjukkan mubalaghah, tidak boleh. Tapi Rahim, boleh. Dan Nabi itu disifati dengan bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu terhadap orang beriman sangatlah raufnya dan sangatlah rahimnya. Sehingga Allah sendiri memberi sifat kepada Nabi itu rahim. Dan jamak dari rahim itu
ruhama, ruhamau bainahum, jamak dari rahim. Tapi kalau rahman maka tidak ada jamaknya. Kemudian apa lagi bedanya ar-rahman dengan ar-rahim? Ar-rahman itu menunjukkan kasih sayang Allah dalam bentuk bukti, kata ulama. Kasih sayang Allah yang ada buktinya. Sedangkan rahim, kasih sayang Allah yang menjadi sifatnya. Dan ini kata ulama, ada orang memberi, ada enggak orang nambaragiah? Ada. Apakah orang nambaragiah itu seorang yang penyayang? Alun tantu, nyumagiah alun tantu de ibo. Ada bantuan untuk orang-orang miskin, anak yatim, diberikan oleh seseorang. Apakah dia memberi itu karena memang dia punya sifatnya kasih dan sayang? Dan tentu. Tah dek pilkada kah? Bakok pas pilkada semuncul waragi ya. Hanya ditanya-tanya. Pas ndak ada pilkada leh. Nah hilang lewe eh. Ada leh dah. Pas kapamilu sadonya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak selalu orang yang memberi itu punya sifat kasih dan sayang. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang begitu nampak dengan nyata. Dan jangan anggap kasih sayang Allah yang Allah tampakkan itu karena ada maksud-maksud. Karena ada tujuan dari Allah, tidak. Allah itu karena Allah Rahman itu magian kasih sayang yang tampak itu karena dia memang punya sifat rahim. Memang Allah itu kasih je sayang. Pengasih penyayang Allah itu. Dan inilah yang sebenarnya diharapkan. Memberi itu karena kasih dan sayang. Bukan takut ancaman. Kau dikeceknya luak diorang ceke. Agiah je lah. Pada dikeceknya orang ceke, kau sagan wak. Arti belum rahim. Yang rahim itu memberi memang karena kasih sayang. Dan dia tidak peduli orang mau terima kasih, mau tidak terima kasih, itu tidak ada urusan. Karena beragih itu karena kasih dan sayang. Dan Allah itu, Bapak Ibu, kasih sayang Allah itu tidak cerita. Terbukti dalam Ar-Rahman. Bukti kasih sayang Allah. Terbukti nampaknya itu kasih sayangnya. Dan rahim, dan Allah itu memang sifatnya pengasih aja penyayang. Bukan dibuek-buek, memang Allah itu pengasih penyayang. Nah, kita lihat coba surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman benar kita jelek. Langsung kita bukanya. Halaman 531. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang mana kasih sayangnya begitu sempurna. Itu makna Ar-Rahman, kesempurnaan. Kasih sayang Allah yang begitu sempurna. Kemudian apa makna Ar-Rahman tadi? Kasih sayang Allah yang tampak dengan nyata. Ini adalah pelajaran bagi awak. Kalau sekadar ibu-ibu sen, tapi tidak tampak, berarti awak alun rahman sifat, alun dapik sifat ar-rahman. Eh, ibu awak dino eh. Eh, ibu awak dino eh. Tenang seleh.
belum memiliki sifat Rahman. Mungkin Rahim lai, Paibo lai, cuman karena keterbatasan, ketidakmampuan. Tapi ini menunjukkan kekurangan juga. Seharusnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu satu paket, satu rangkai. Memang punya sifat penyayang? Iya. Buktikan. Buktikan kasih sayang tadi. Terbukti. Di siku Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Ar-Rahman ini gelarnya adalah diberikan oleh ulama namanya Arsul Quran. Artinya pengantinnya Al-Quran. Kalau pengantin kok anu bayang? Rancakno buruaknya. Rancaknya. Pengantinnya Al-Quran, itulah surah Ar-Rahman. Ini salah satu julukan dikasih. Pengantinnya Al-Quran. Kalau pengantin, ya begitu indahnya surat ini. Dan begitu rincinya masalah surga di siku Allah ceritakan. Dan berulang-ulang lo ayat yang indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang masih kamu dustakan? Dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini barakali taulang. Marah? Nah, coba betul. Yakin? Berapa kali? 31. 8 kali 4 berapa? 32 kan? Kurangi cek. Jadi 31. 8 kali Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya. Tentang nikmat, fabi ayyi ala itu tentang nikmat-nikmatnya. Dan diawali dari ayat itu dengan alamal Quran. Bentuk kasih sayang Allah itu karena Allah itu telah alama, telah mengajarkan Al-Quran. Iku bentuk kasih sayang Allah yang sempurna. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Tidak hanya Al-Quran itu bukan untuk hanya orang Islam. Petunjuknya juga untuk orang yang bukan Islam, untuk manusia. Di Al-Quran ini seperti matahari menyinari bumi, mengenai semuanya. Cuma nantagak lai di tengah lapang, laikan nai. Nan sadang tersuruh di dalam gua, ayo tak nampak dah. Ayo tak akan nai hidayahnya dah. Tak dapatnya dah. Adonan di bawah batang kayu yang rindang, yang tak kena ilahnya. Ada lagi yang kena matahari tapi nya dalam rimbo, tidak jauh kena ilah. Ada ya orang yang sama sekali melihat cahaya matahari lari ilahnya, tekuknya, barandoknya. Tapi kira-kira orang yang dalam gua kok, dalam rimbo, yang tidak kena cahaya matahari, salah matahari atau salahnya? Oh, tidak ada dapat hidayah dari Allah dah. Keceknya. Di mata kak? Oh, alam gua. Salah siap tu. Memang ada dalam keluar mana? Tentu itu jawaban. Keluarlah. Oh, tidak ada dapat hidayah dah. Di mata kak, walang rimbo, keluarlah dari rimbo tu, pergi ke tanah lapang, kena itu mah. Pas di surah keluar, aku kan tak luar muah dah. Awak dalam kuasa lah. Bakal tak salat, ya lu dapat hidayah. Ya di rumahnya, lu ke dapat hidayah, kau masajik lah.
Jadi tidak bisa Allah itu disalahkan. Karena Allah itu memberikan hidayah ke seluruh makhluk. Cuma yang salah itu di mawak tagak saja. Dan Allah itu Ar-Rahman, kasih sayangnya sempurna. Dan tanda kasih sayang Allah yang sempurna itu Allamal Quran. Allah ajarkan Al-Quran itu untuk seluruh manusia, tidak dipilih-pilih. Tidak dipilih-pilih. Dan bisa wak bayangkan Bapak Ibu, tidak bisa wak bayangkan ba'alah hidup wak kini kalau wak alun tahu jo Al-Quran. Bapak Ibu bisa duduk mendengarkan tafsir Asma'ul Husna, hidup mendengarkan pengajian, bisa mendengarkan pengajian ini, pengajian itu, bisa salat ke masjid. Itu kapan? Dai wa Allah tahu jo Quran. Allah kenalkan dengan Al-Quran. Cubalah wak saja lah ia tidak tahu jo Quran, ba nasib wak kini. Kama ujung idik wak sudah tu kira-kira. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu sayangnya Allah kawak. Bahkan sangat sayangnya Allah kawak apa tu? Awak dilahirkan dari ibu-ibu yang ayah ibu yang Islam. Dia selanjutnya khalaqal insan. Allah telah ciptakan manusia. Awak sebelum ke alam rahim di alam mana dulu, Pak Ibu? Alam ruh. Ruh, alam ruh. Dan ruh ko bak jana Allah ka dimasukan ke ma. Telah Allah ciptakan manusia, khalaqal insan. Dia menciptakan manusia. Alo kasih sayang Allah di siko. Kata ulama ayat-ayat di siko ko begitu luas. Kalau ndak jemerenung wa ndak sampai pemahaman wa ke situ. Ndak ada orang nambah syukur salamo ko alhamdulillah lah kenal lambojo Al-Qur'an. Sedangkan itu nikmat paling gadang, kasih sayang Allah paling gadang. Kita tadi kecian, balai hidup wak kini kalau wak tidak tahu jauh Quran. Bangeri hidup wak kini wak. Alhamdulillah. Itu kasih sayang Allah yang begitu tampak nyato kawak. Pindah dorang bersyukur. Khalaqal insan, Allah telah ciptakan manusia. Alo syukurnya si kok. Alo kasih sayang Allah di siko. Kan di alam ruh kecik ulama tadi, di alam ruh. Di turunan ruh kok kama ke dimasukan. Terserah Allah. Cuman ruh wa qala hado. Allah telah ciptakan takdir manusia itu 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir awak kau lah hado. Ruh tadi itu kan dimasukkan kama itu takdir itulah hadoh. Layanya bila tanggal barat itulah hadoh. Dan berapa banyak makhluk yang hamil di dunia aku. Berapa banyak? Yang hamil. Kucing hamil juga. Manci hamil juga. Kabau hamil juga. Anjing hamil juga, babi hamil, manusia hamil juga. Tapi dia Allah sayang, Allah masukkan ruh wak tadi ke rahim seorang ibu wanita. Lahirlah wak seorang manusia. Tak sayanglah kawan. Kalau Allah masukkan ke pari anjing yang sedang hamil, jadi anjing wak keluar apa? Tak gara-gara dah. Allah masukkan ke rahim
babi yang sedang hamil jadi babi kaluawa ke dunia ku. Ndak sayang Allah ke waktu. Alhamdulillah. Allah cipta nawak manusia. Khalaqal insan. Dan tidak ada orang bersyukur alhamdulillah Allah cipta nambah manusia. Tidak ada. Sedangkan dalam surah Ar-Rahman itulah bentuk kasih sayang Allah yang tampak besar dan nyata. Gadang. Kecik Allah tu gadang. Tapi dua gawa tidak tahu. Kemudian anggaplah ke dalam rahim manusia semuanya masuk. Tidak ke binatang dah. Tapi berapa banyak manusia di dunia aku yang hamil. Di Papua tu orang pakai koteka tu hamil je. Orang Papua tu pakai koteka saja. Hamil je. Tapi tidak ke situ masuk ruh wak dah. Karu Sumatera Barat payahnya. Tidak sayang Allah ke waktu. Kalau kasih itulah payah wak, ruh waktu dulu. Wak. Tentulah itu loh pakaian awak kini. Lihat terbayang kira itu pakaian gini. Tidak sayang Allah ke waktu. Sayang. Ar-Rahman. Begitu sempurna kasih sayang Allah. Itu yang Ar-Rahman. Begitu sempurna kasih sayang Allah. Anggalah sama-sama di Sumatera Barat. Tapi baku tidak di Mentawai jatuhnya ruh tadi. Pernah Mentawai adalah yang hamil. Tentulah menangkok-nangkok babi kerajaan di sini. Lah membuat babi panggang lo kerajaan di sini. Untung tak di situ jatuh ruh tu. Allah masuk angka mah karuh ibu awa. Tahu aja surau, tahu aja masaji. Tak kasih sayang dari Allah tu. Gadang apa? Jama gara-gara. Bisa jadi waktu turunkan di Eropa atau di Perancis tah agama orang situ. Telah ia awak di situ tahalu agama awak tidak tahu. Turun di Afrika sini entah. Kulitnya hitam lah hitam lah. Alah kali awak keluar. Mata alih agama Islam alhamdulillah kok indah. Itu kasih sayang Allah. Sempurna. Masya Allah. Kemudian allamahul bayan, yang mengajarkan manusia bayan. Arti bayan. Bayan apa artinya? Penjelasan, penerangan. Bukan sekedar pandai berbicara manusia kok. Pandainya menjalihan. Kok mengalih no pandai cerituan. Bukan berbicara saja, pandainya menjelaskan. Dan kau nikmat, nikmat yang sangat besar. Kasih sayang Allah yang nyata. Cuma tidak pandai ngecek dari leher sampai kini, bagi kira. Tidak pandai awak ngecek sampai kini, bagi kira. Tarasolai takatukan tidak, bagi kira. Ingin mengaji tak? Nangis. Tak bisa mengaji tak? Memang tak bisa mengecek. Allah Akbar. Lupa wak jo kasih sayang iku kah? Awak nak tahu Allah sayang, sayang na Allah kawak kini. Ali berjawab Ali sehari kau agak banyak. Itu nantan tu. Kalau masalah itu tu, ndak ana orang Islam kapie yo.
Nah itu nang kadang tu. Kasih sayang Allah sempurna. Tapi anak ngaji itu gini dah. Kok berarti wak mentafsir surah Ar-Rahman jadinya. Kalau kamu baca, baca masalah surah Ar-Rahman itu. Yang baca tafsirnya, baca tafsir surah. Tapi itu kira-kira salah satu sekilas tentang Ar-Rahman bentuk kesempurnaan kasih sayangnya Allah tadi. Kemudian Ar-Rahim, Allah memajanawa, diajarnyawa di Allah Al-Quran. Allah cipta nawa jadi manusia, jadi orang Islam lo manusianya, bisa wak mengecek, bisa wak menjelaskan sesuatu dengan baik. Itu karena Allah tu rahim, karena Allah tu memang pemilik daripada kasih dan sayang. Memang Allah pemiliknya. Memang Allah punya sifat pemilik kasih sayang. Sehingga jangan dianggap itu ada tujuan maksud tertentu. Dek Allah ibu jawab sebenarnya. Dek sayang Allah tu kawak jadi orang wak kini wak. Kalau sempat masuk ke apa? Mak kengkeng, ada istilah baru. Dulu kan wawaw, kini mak kengkeng nih. Kalau di Pungkang, no, kengkengnya, mak kengkeng istilahnya. Masuk ke rahim mak kengkeng, bala nasi wak kini wak cuci wak. Itulah mengajak-ngajak babi dirimu, wow, karena jauh kini. Itu kajawak di dunia kah? Bako jadi orang wak kini. De Allah tu rahim. Karena sifat Allah tu dek kasih sayang saja wak kunya. Li orang bersyukur je itu gini. Alun ada, tak ada orang duduk-duduk cerita. Alhamdulillah jadi manusia wak nak. Nak ada orang macam mana. Pernah terang apa? Nak ada. Alhamdulillah lah tahu awak jua Al-Quran. Lah tahu awak seketik-ketik bisa awak mengaji, bisa lo tahu maknanya. Nak ada orang baca alhamdulillah. Dan nak ada awak dengar orang mengecek alhamdulillah lah pandai awak mengecek nak. Nak ada. Cela pai kau tuan baca orang. Alhamdulillah berapa jua bali gini. Alhamdulillah lah. Pakailah lo nya. Ndak lo padik dah. Alhamdulillah. Atau kan jaleh tu. Kena wala jawab balik ni. Ya alhamdulillah lah. Allah pakailah. Banyak-banyak salah istighfar kalau mari itu jawab. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah. Wak lupa jo nang kadang-kadang. Anak ketik-ketik tahu wak nang kadang lupa. Tungau di sebalik subarang lawik nampak tak? Gajah di muka mata tak tampak dah. Ada nikmat nang gadang di muka tak tampak dah. Lupa aja nikmat. Di Ar-Rahman ini kesimpulannya saja. Kasih sayang Allah yang begitu sempurna untuk seluruh makhluk. Seluruh. Mau hewan, mau manusia, mau binatang, mau orang mukmin, mau non bukan mukmin, Allah giah kasih sayang tu saja. Sekan Ar-Rahim, ulama katakan khusus nanti untuk orang beriman. Rahim, karena Allah memiliki sifat tu sendiri. Dan Allah tu sempurnanya nyopun buktikan kasih sayangnya, dan Dia pemilik kasih sayang itu. Manusia punya kelemahannya di sini. Kadangnya bisa buktikan memberi, bisa memberi, tapi belum tentunya memberi itu karena kasih dan sayang. Banyak alasannya untuk mengasih. Untuk magiah itu ada alasannya dinya. Tentu angin lewak kenyo kini lewaknya kawak kudian.
Allah ada meragihan itu? Tidak. Manusia minimal ada itu dinya. Ilok wak kayaknya kini untung-untung kali tekanan ada dinya wak kudian. Atau orang itu ini agih je lah. Pada kecil orang cekil wak bekoh. Ada je. Ada nado niat-niat yang sama sekali tidak ada anunya juga agama. Agih salah. Untung-untung pilih nak bekoh. Itulah jauh mana lo tu. Jauh mana. Kemudian apa pelajaran? Akhlak. Karena tujuan wak sampai bagaimana mengamalkannya. Bagaimana mengamalkan sifat ini. Maka kata Imam Ghazali, kita harus punya ado raso ibu. Ado raso ibu, kasih sayang. Yang juga dikatakan oleh Buya Hamka. Kalau Buya Hamka enggak alihnya menyindir. Beliau kalau dalam tafsir Al-Azhar disebutkan, ayah Buya Hamka kau sakit. Siapa nama ayah Buya Hamka? Abdul Karim Amrullah atau Amrullah Karim Amrullah. Beliau sakit dan ayah beliau kau punya kucing, kucing, kucing ayah kau tiba saya baru di pintunya lah tiba di pintu dah langsung tiba tu. Kesah-kesahnya kapai adiantan lu di kucing kau ke pintu. Duduk ayah kau ala satu lewat tenggek di bawah ayah kucing. Makannya kalau tidak ayah tu magih tidak makan dah. Itu lo kucing tu. Kemudian di mana ayah laloknya situ lo lalok. Ala satu lewat kelumun jo ayah lalok selimut. Kurang sisu gimana itu? Kalau bawa kucing. Suatu hari ayah kau sakit. Sakit ke meninggal waktu itu ayah Buya Hamka. Maka kucing lah situ selalu lalok. Dianjaan lalok lah situ balik. Kemudian dia pergi makan kucing. Tak lah nyamah makan. Dia tuannya tak makan. Ini tak lah mau makan dah. Di ayah Buya Hamka aku sakit. Lah satu sakit lah. Sama tak makan lah. Dan nampak di mata kucing tu titik air matanya. Rehebat kucing tu. Dan ketika ayah Buya Hamka meninggal, oranglah sibuk-sibuk murih penyelenggaraan jenazah ayah Buya Hamka. Nang kucing ko ndak ada di rumah lah, hilang lah. Takama lupainya. Dari nang ketiga dari yang ketiga terpakai orang di dapur. Orang membiak ia kan je semua. Rupanya kucing tu lah dalam semua. Dia katihnya dia orang. Lah mati lah kucing. Kalau bahasa awaknya tak gunanya hidup dunia kalau aku tak ada ya. Itu lah kira-kira. Cuma Bu Yangka menyindir kucing saya lah ya do kasih sayang dia. Masa dia wak ndak do kasih sayang urang wak. Kekalah lo aja binatang. Artinya intinya di situ. Adolah dia wak ko kasih sayang. Kasih sayang tu maksudnya merasakan awak padiah urang. Aku ko nan hilang kini pak. Rahman dan Rahim ko hilang sifat di manusia. Jankannya merasakan padiahnya orang. Padiah orang tu terasa dinya. Bahkannya bisa galak di atas penderitaan orang lain. Orang ngerinya orang. Orang menderitanya bisa aja galak. Bisa aja ngakak-ngakak. Orang nyalelah susah.
Umar bin Khattab punya sifat konya. Nya jalan malam nampaknya orang perisiman anak batu. Di anak nak makan-makan. Malaloan sesebenarnya niatnya agar anakku tidur. Wilolo batu ke masak. Alu masak lah, alu masak. Lalu masak lah tekan tua lah anak kau. Takaloknya. Nampak di Umar. Atara sorenya, diangkeknya surang karuang gandum tu. Diantarnya sampai pembantu Umar kau cek. Biarlah ambo namang ke Umar. Lita lo ni kau menanggung dosa ambo nanti di akhirat. Cik. Kalau tak lo menanggung dosa ambo, biarlah je. Dosa kau akan tanggung sang surang. Cik. Ku tanggungnya ambo, ambo nak menanggung dosa ni. Itu pemimpinnya. Maka bawa punya sifat kasih dan sayang. Baca lo tahunya, merasakan awaan dan rasuan orang tu. Lah tarasu doaan rasuan orang tu. Kalau menangis ya sama menangis lo aja. Tanda kasih ya saya. Bisa awak menangis sama aja nyo. Berarti ada sifat rahim dia. Pura nangis awak galak. Aku agak ditanya kan saya kecil kau. Lisiai kau. Hatinya. Orang menangisnya galak. Kemudian buktikan dengan Ar-Rahman. Atau tampakkan dengan nyata. Kasih sayang wak tadi dan ibu di hati wak tadi. Tampakkan. Dengan bantuan kah? Dengan apa yang bisa wak mampu. Ada piti wak bantu je piti. Mampu je kata-kata wak hibur dengan kata-kata. Apapun yang wak ada. Tapi sebagai bentuk meniru sifat Ar-Rahman tadi. Membuktikan. Bukti nyata. Bahasa wak memang ia sayang. Dan tanpa ada niat-niat lain. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.